kelapa sawit di PTPN 4 Perkebun Kelapa Sawit Ajamu Ageleng 3 Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Diketahui pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Awak Media Palapa TV ingin tahu tentang kebenarannya penyebab banyak matinya bibit kelapa sawit dan rajangan parit yang diduga ketidaksesuaiannya menurut ukuran volume yang stabil kepada asisten Ardi yang sedang berada di kantor tersebut. Asisten Ardi membeberkan memang bibit yang sudah ditanam banyak juga yang mati. Padahal rajangan parit yang kami bangun saya rasa tak ada salahnya serta penyiraman terhadap bibit pun stabil. Namun entah apa penyebab matinya bibit sawit itu, urainya kepada wartawan. Sesuai ukuran parit yang dibeberkan asisten A, kedalaman parit yang dirajang sedalam 1,30 m sedangkan lebarnya 2 meter. Dari hasil investigasi tersebut, awak media langsung terjun ke lokasi untuk mencari kebenarannya, namun semua nol. Kami ukur bersama warga setempat hanya kedalamannya 1,10 meter, lebarnya hanya 1,7 meter. Asisten dalam perusahaan PTPN 4 Ardeling 3 tersebut tidak ada kejujuran serta melanggar Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik kepada wartawan. Sawaluddin, reporter Palapa TV Labuhan Batu, melaporkan. Ya. Ini bibit banyak yang mati, Pak. Banyak yang mati. Air enggak ada, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak, lihat, Pak. Dan bibitnya berpecahan, Pak. Ini pecah, pecah, Pak. Pak ya, lihat, Pak, langsung, Pak. Nah, kan pas dibilang itu kan, lagi 30. Oke. Oke, ya kan? Keluar dari apanya, dari libetnya.